Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan optimis bisa menangkan Capres, Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Bahkan melalui konsolidasi Satu Hati Caleg PAN Jatim di Surabaya, Zulkifli Hasan menargetkan menang mutlak di Jawa Timur. Pasalnya Jawa Timur menjadi salah satu kunci kemenangan Pilpres dengan jumlah pemilih yang cukup besar. Untuk itu dirinya meminta semua kader PAN termasuk calon legislatif dan semua pihak bekerja keras habis-habisan agar bisa menang satu putaran. Langkah ini juga menjadi jawaban dari Zulkifli Hasan terkait sindiran yang dilakukan Cawapres Muhaimin Iskandar yang menyebut tetap bertahan mendukung Prabowo meski selalu kalah. Selain itu, konsolidasi yang dilakukan PAN ini juga membahas strategi pemenangan para calon legislatif di Jawa Timur pada pemilu 2024. Prabowo, ya ini yang terlain. Untuk memenangkan Pak Prabowo di Jawa Timur agar bisa menang mutlak Prabowo Gibran, ya. Insya Allah semua kalau kerja optimal, partai kerja habis-habisan, ya, kandidat kerja habis-habisan, semua kerja habis-habisan, insya Allah tidak mungkin, insya Allah satu putaran.